Siapa yang 40 tahun ke atas, kita cadanglah. Saya sebut sepintas lalu sahaja. Ayah-ayah, ibu-ibu di sini, kalau boleh, ada 7 amalan yang mana bila kita buat, sampai masuk dalam kubur, kita akan dapat pencin. Kita minta tolong buat amalan ni. 7 amalan ni. Saya sebut ringkas-ringkas. Yang pertama, Nabi sebut, hadis ni riwayat Anas bin Malik. Baginda sebut, yang pertama sekali, mengajarkan ilmu kepada orang. Sebab itu, kalau boleh, cari peluang, ajak ilmu pada orang. Ajaklah masyarakat. Selama mana masyarakat praktik apa yang kita ajar, selama tu kita dapat pahala. Ibu-ibu di belakang, kalau boleh ajak anak. Ajak anak. Anak tak ada Zahir, cari anak angkat. Anak angkat pun tak ada, cari anak tiri. Yang mana faham, faham. Kan? Ayah-ayah di sini, kalau rasa boleh mengajak anak, ajak. Siapa di sini jadi cikgu sekolah, alhamdulillah, berapa puluh ribu anak murid dia. Tu semua saham dia bila dia mati nanti. Cuma nak minta, jangan merungut dia. Satu. Yang kedua, Nabi sebut memperdalamkan sungai. Memperdalamkan sungai. Hari ini tak ada dah kerja perdalam sungai ni, GPS punya kerja. Maksud di sini, ayah-ayah di depan rumah ada parit. Parit tu pecah habis, Zat. Dia punya dinding, beam apa semua tu pecah, Zat. Ayah-ayah buat keluar duit sikit, repair balik parit tu, apa parit tu bagi jadi elok. Bukan banyak pun, RM100 beli simen apa, bubur sikit. Jadi apa parit tersebut, ayak lalu elok. Ya. Ayak daripada rumah jiran pun lalu elok. Ya. Selama mana parit itu dimanfaatkan, selama tu ayah-ayah ibu-ibu dapat pahala. Kalau kata 20 tahun, parit ni Ustaz, arwah ayah saya buat dulu Ustaz. 50 tahun dah mati, parit tu orang duk pakai sampai lah. 50 tahun dia dapat pahala dalam kubur. Tak apa nak faham Ustaz, cuba bayang satu sudah. Di gurun, gurun padang lumat bukit besar apa tu, kan ada satu terusan. Apa nama terusan tu? Wamak Saman. Beberapa masyarakat dia yang duduk di gurun bukit besar padang lumat tu, semua ambil manfaat daripada air terusan tersebut untuk mengairi sawah padi mereka. Cuba bayang tengok berapa banyak pahala kalau yang buat tu Wamak Saman, berapa banyak pahala Wamak Saman tu dapat. Lepas tu kita minta benda macam ni, rebut. Nombor 3, Nabi sebut menggali telaga. Maksud hadis ini menyediakan sumber bekalan air. Sumber bekalan air. Masjid umum kata nak kita, saya sesuaikan dengan keadaan semasa hari ini. Masjid umum nak beli water cooler. Ayah-ayah bagi 100. Wakaf RM100. RM100 tu water cooler tersebut dibeli dipakai 70 tahun. 70 tahun kita dapat pahala pencen. Faham bahasa tu? Masjid umum, tuan-tuan, kami nak perbuat pelebaran apa tandas. Ni pek-pek kepala pek ni orang curi habis, kami nak tukar bubuh hak jenis pemenang terus. Kira pulas pun tak boleh dah. Ayah-ayah bagi duit sikit. Jadi bila kita bagi duit, orang beli pek hak kekal terus tu. Orang buka pek, orang manfaatkan, kita tetap dapat pahala walaupun kita dah meninggal dunia. Lepas tu kita minta benda macam ni, rebut. 3. Nombor 4, bangunkan masjid. Yang ni saya tak mahu lah. Membangunkan masjid, mana-mana masjid minta sumbangan, bagi. Yang kelima, mewakafkan Quran. Yang keenam, menyuruh anak mendoakan kita. Balik bagi tahu pada anak, saya minta malam ni, ayah-ayah kalau boleh balik bagi tahu pada anak, aku ni tak mau apa daripada harta hampa ni. Tu bahasa kita nak minta maaf no? Aku tak apa, hampa tak bagi duit kat aku pun tak apa, hampa tak bagi aku kereta besar pun tak apa, aku tak bagi rumah besar pun tak apa. Aku nak minta satu ya. Hampa setiap kali lepas sembahyang tolong doa kat aku. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu doa kat aku hak ni. Kalau anak kata ayah tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu. Dan pesan juga pada anak, nanti kalau ayah mati, ayah tak mau apa, hampa tolong doa je lepas sembahyang. Anak kita doa lepas sembahyang, kita meninggal dunia 30 tahun anak doa, 30 tahun kita dapat pahala pencen. Tu kalau anak seorang, kalau anak 10. Sebab itu ayah-ayah yang ada jadi cikgu di sini, yang duk terlibat dengan anak murid sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Sebab itu kalau boleh tolong bagi tahu pada anak murid, hampa kalau ni hampa doalah sama kat ustaz nah. Hampa doalah sama kat cikgu nah. Hampa sembahyang nanti mintalah cikgu, doalah untuk cikgu sama. Minta sajalah. Bila anak murid buat, kita dapat. Betul malam ni ayah-ayah kalau doa, ibu-ibu kalau doa, doa kat saya sekali nah. Abang siap-siap. Nah, hak duk tengok dalam video ni pun, hak duk tengok dalam internet pun, kalau doa, doakan saya sekali. Doa sekali. Minta. Boleh ke no? 6. Yang terakhir, Nabi sebut gharasa nakhlan. Amalan yang akan bawa kita dapat pahala pencen, tanam pokok kurma. Maksud hadis ini, tanam pokok yang berbuah.
Sebab itu kalau boleh ayah-ayah di sini tanam pokok yang ada buah. Selama buah tu dimanfaatkan oleh orang, selama tu kita dapat pahala. Orang makan, kita dapat pahala. Orang curi, kita dapat pahala. Hak curi tu dosa lah. Ustaz, yang makan tu lutung tak? Lutung, kera, tupai pun kita dapat pahala. Kalau pokok tak ada buah ni, payah tanam. Tanam pokok yang daunnya dimanfaatkan. Ibu-ibu di belakang, tanam pokok daun kari. Kari polai apa dia panggil. Kan, daun kari, tanam. Pokok pandan, tanam. Lagi apa lagi, pokok serai. Kalau boleh tanam, tanam. Boleh manfaat. Apa lagi, bunga kantan. Oh, tanam tu mahal berdengung lah ni. Bunga kantan. Tanam macam lah. Dan ibu-ibu di belakang, kurangkan tanam pokok bunga. Kurang-kuranglah tanam pokok bunga. Tanam pokok yang orang ambil manfaat. Boleh dapat sekat tu? Satu benda je saya minta. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang mak ayah dahulu, waktu mereka hidup, mereka tanam pokok. Bila mereka meninggal dunia, tanah tu mereka wariskan pada kita. Paraid dapat kat kita. Nak minta tolong sungguh-sungguh. Kalau tak buat apa dekat tanah tu, jangan tebang pokok tu. Jangan kerak pokok tu. Tunggulah. Bila kita kerak pokok tersebut, pahala dia putus pada mak bapak kita dalam kubur. Habis tu nak buat apa? Biar pokok tu. Walaupun kita tak memanfaatkan buah di situ, buah durian, buah rambutan tak makan, tupai makan, mak ayah kita dapat pahala. Jangan Zilan lah. Ada sahabat kita jumpa Zilan, dia dapat tanah, mak dia tanam pokok macam-macam. Bila dapat kat dia, dia tebang habis pokok di situ, dia buat satu benda. Benda hak dia berkenal lah. Tak kira lah dia buat projek apa, bela kambing ke apa ke, tak apalah. Bila dia buat projek tu, gagal. Kambing apa pun tak jadi Zilan. Jadi dia tinggal tanah tu. Dah tak jadi. Masalah tinggal tak apalah, tu tanah kamu. Soalan dia, pahala untuk mak bapak kamu putus sebab kamu tebang habis pokok-pokok buah. Sebab tu kita harap di sini jangan buat benda-benda macam ni. Kesian kat orang tua kita dalam kubur. Boleh no, insya-Allah mudah-mudahan 7 amalan tu kita boleh praktik dalam kehidupan kita insya-Allah.